Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengadakan fokus group discussion yang berlangsung di RSUP Dr. M. Jamil Padang pada Senin 27 Maret 2023. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Pemprov Sumbar yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Dr. Lila Yanuar, Kadis Kesehatan Sesumbar, Direktur Rumah Sakit Sesumbar, Organisasi Profesi, Mahasiswa dan Manajemen RSUP M. Jamil, dengan narasumber diantaranya Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes Dr. Sundoyo, Advokat dan Legal Counselor for Hospital Dr. Muhammad Lutfi Hakim, serta dari Direksi RSUP Dr. M. Jamil sendiri. Public hearing dilaksanakan secara daring dan luring dengan peserta yang mengikuti secara daring berjumlah 48 peserta dan mengikuti secara luring berjumlah 57 orang peserta. Dibuka Direktur SDM Pendidikan dan Umum RSUP M. Jamil Dr. Dovi Janas. Selanjutnya dimoderatori oleh Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUP M. Jamil Padang Dr. Dr. Bestari Jaka Budiman. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kemenkes berupaya menghimpun aspirasi publik terkait RUU Kesehatan yang sudah diserahkan DPR RI kepada pemerintah. Dalam pemaparannya, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan Dr. Sundoyo menyebut bahwa RUU Kesehatan yang kini sedang digodok merupakan peraturan perundang-undangan dengan model Omnibus Law. RUU tersebut akan mencabut 9 undang-undang diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Sekarang memang dalam proses pembentukan atau pembuatan DIP, partisipasi masyarakat menjadi bagian yang penting, tahapan yang penting di dalam menyusun DIP pemerintah ini. Sundoyo mengatakan RUU Kesehatan mengubah 4 undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ia menyatakan dalam merumuskan RUU Kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan akan mengacu pada 6 transformasi kesehatan yang saat ini sedang dijalankan. Transformasi yang pertama adalah perbaikan layanan primer, posyandu, dan puskesmas. Kedua, transformasi layanan rujukan. Ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Keempat, transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Kelima, transformasi SDM kesehatan. Dan keenam, transformasi teknologi kesehatan. Uh,
Sebenarnya kalau kan ini memang juga bagaimana agar ke depan itu transformasi sistem kesehatan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Maka hal yang paling penting sebenarnya kalau untuk di layanan primer gitu misalnya, itu adalah bagaimana FKTP mulai dari puskesmas misalnya, klinik dan segala macam, itu harus kita mencoba untuk mendorong untuk pelayanan promotif preventifnya, khususnya yang puskesmas. Ketika ini adalah di rumah sakit, bagaimana pemerintah daerah atau rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia itu harus ada pelayanan-pelayanan yang selama ini adalah kurang. Apa itu? Harus kita sediakan untuk tenaganya, dokter misalnya spesialis jantung dan yang lain-lain itu harus tersedia. Sehingga kalau ada saudara kita yang sakit di daerah tertentu itu nggak harus mesti harus dirujuk ke pusat gitu, ke Jakarta gitu. Yang ketiga terkait dengan persoalan ketahanan kesehatan. Ini juga kita harus mencoba untuk memperkuat bagaimana produksi dalam negeri, baik itu obat, bahan baku obat maupun alat kesehatan. Masalah pembiayaan harus sustainable, karena ini untuk mendukung bagaimana pilar 1, pilar 2, dan pilar 3 tadi. SDM kita masih 0,46 per 1000 penduduk, ini rasionya masih di bawah jauh gitu ya, yang ditetapkan oleh WHO, maka ini yang mestinya juga harus kita cepat gitu produksi, maka ke depan kita mencoba untuk khusus untuk spesialis dan subspesialis ini adalah kita akan coba melalui hospital base gitu, yang selama ini adalah melalui university, ke depan university hospital base. Yang terakhir, poin terakhir adalah terkait dengan masalah teknologi kesehatan. Ini juga sama, kita belum punya satu informasi yang terintegrasi. Kementerian Kesehatan sudah meluncing One Health, itu yang nanti akan menjadi data seluruh layanan kesehatan yang ada di seluruh Indonesia, baik itu terkait dengan SDM, sarana-prasarana, obat, alkes, dan itu akan masuk di dalam satu data yang di One Health tadi. Lebih lanjut, staf ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan Sundoyo menyampaikan, kehadiran rancangan Undang-Undang Kesehatan memberikan kemudahan bagi para dokter dalam mengurus izin praktik. Asalnya, persyaratan pengajuan praktik dokter saat ini terlalu panjang dan membutuhkan dana yang besar. Tidak hanya itu, kondisi yang sama pun terjadi dalam pembuatan ataupun perpanjangan surat tanda registrasi. Sebab pembuatan dan perpanjangan surat tersebut memiliki alur rekomendasi yang terlalu banyak dan berbelit. Ia mengatakan syarat pembelajaran satuan kredit profesi tetap akan masuk ke dalam perpanjangan izin praktik. Seperti yang tertuang dalam amanat Undang-Undang 1945 yang menjelaskan negara harus bertanggung jawab memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat. Artinya negara harus hadir dalam memfasilitasi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, peserta jaminan kesehatan nasional dan non-JKN harus memiliki akses kesehatan yang sama. Untuk meringkas, perizinan dokter adalah dengan menyiapkan skema perizinan secara digital yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Pasalnya dengan mekanisme digital, proses perizinan praktik dokter akan menjadi lebih transparan, komprehensif, dan cepat daripada mekanisme tatap muka. Narasumber Satker Dr. Dovi Janas mengatakan dengan RUU Kesehatan ini dapat menjalankan 6 pilar transformasi kesehatan Kementerian Kesehatan, salah satunya transformasi sumber daya manusia kesehatan. Untuk mewujudkan pilar kedua transformasi layanan rujukan diperlukan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, termasuk pemenuhan dokter spesialis. Ada beberapa tempat pendidikan dalam pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, baik dalam maupun luar negeri, melalui dua cara ini, yaitu melalui University Base dan pendidikan dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan.
Selain itu melalui college base untuk pengadaan pendidikan profesi spesialis dan subspesialis melalui bantuan pendanaan pendidikan dengan kewajiban melaksanakan masa pengabdian. Sebagaimana yang telah dilakukan di beberapa negara. Selanjutnya narasumber Satker Dr. Rose Dinda Martini mengatakan RUU Kesehatan hendaknya juga memperhatikan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia. Pasalnya anak dan remaja adalah generasi penerus, tanpa adanya peran mereka sebuah bangsa nanti akan sulit mengalami perubahan. Oleh karena itu diperlukan penyusunan regulasi khusus penguatan peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan yang baik. Baik bagi itu bagi anak, ibu, remaja, dan lansia. Kemudian pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan peningkatan kompetensi baik di puskesmas maupun layanan rujukan lainnya dan pemulihan sumber daya kesehatan merata di Indonesia. Tata laksana oleh tim interdisiplin geriatri, karena mau tidak mau masalahnya itu tidak satu kalau kita gali semuanya. Harus tim interdisiplin dikonsultasikan dan tentu dirujuk. Rujukan berjenjang yang sudah dilakukan ini yang sepertinya tidak cocok untuk ranah geriatri. Pada kesempatan sama, narasumber yang juga dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, Muhammad Lutfi Hakim, sepakat dengan metode Omnibus Law untuk RUU Kesehatan karena banyak undang-undang bidang kesehatan yang telah terbit sejak lama sehingga sekarang perlu direvisi. Akibatnya banyak aturan bidang kesehatan yang tidak harmonis. Proses harmonisasi yang dilakukan ketika membuat undang-undang selama ini belum maksimal, ditambah lagi banyaknya peraturan turunan di bawahnya, oleh karena itu metode Omnibus penting sehingga undang-undang yang mengatur di bidang kesehatan bisa dibuat lebih padat dan ringkas. Dan kepada Anwar Usman perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ya tentang Ciptaker, mereka menggambarkan seperti ini bahwa secara umum beberapa isu hukum yang dipermasalahkan oleh pemohon itu adalah satu. Format susunan peraturan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan teknik Omnibus Law, ya. Yang kedua, artinya mempertanyakan kenapa kok menggunakan teknik Omnibus Law yang pada waktu itu belum ada aturannya di dalam Republik Indonesia, ya. Kemudian yang kedua, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga ini adanya perubahan terhadap materi ini, saya kira yang ketiga ini tidak usah. Ada dua ini. Bagaimana sikap mereka sendiri terhadap dua tadi? Mereka tetap berpandangan diperlukan perubahan terhadap undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sesegera mungkin guna mengakomodir metode Omnibus Law. Jadi mereka sendiri walaupun dissenting opinion, mereka mengusulkan tetap ada metode Omnibus.
Kami setuju dengan rujukan tadi yang disampaikan Ibu Kadinkes tadi. Memang harusnya dalam undang-undang ini juga dijelaskan, Pak, bahwa rujukan ini ada dua. Memang perlu dudukan berjenjang. Di saat tertentu memang perlu rujukan berdasarkan kompetensi, Pak. Kalau dipaksakan berjenjang terus nanti susah, Pak. Nah, dan ini penafsiran ini berbeda-beda di masing-masing provinsi. Jadi mohon di sini disatukan saja bahwa rujukan ada dua, rujukan berjenjang berdasarkan kriteria rumah sakitnya dan rujukan kompetensi. Ditegaskan, Pak, boleh dua-duanya. Dan selama ini berjalan tapi tergantung kepada pimpinan masing-masing wilayah, Pak, baik dari asuransinya ataupun dari rumah sakitnya. Itu dari proses yang kami amati dari IDI, untuk ini menjadi bagian yang sangat tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Pertama, bagaimana proses munculnya RUU Omnibus Law ini sangat tidak ada akomodir dari organisasi-organisasi profesi. Bahwa di Undang-Undang 29 2004 itu tentang praktek kedokteran itu dinyatakan di pasal 1 ayat 22 ayat 12 bahwa dokter organisasinya adalah Ikatan Dokter Indonesia. Dokter gigi adalah Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Nyata di situ. Dan ternyata ketika di sebelum November itu isu itu ada gitu. Isu itu ada, kita di Sumatera Barat mengadakan press conference di 28 November itu bahwa ternyata ini sangat tidak mengenakan bagi Ikatan Dokter Indonesia. Tentang sisrute, ya itu juga masalah juga. Artinya M. Jamil sebagai rumah sakit rujukan tersier tetap berbenah. Memang ada masalah konsultasi, terutama pasti pasien, bukan pasti ya. Sebagian besar pasien dikirim pasti pasien-pasien bermasalah. Nah, kalau tidak, kalau tempat itu tidak bisa diakomodir, atau misalnya ada hal-hal dari dokter subspesialis yang menerima di Jamil ini yang tidak sesuai dengan alur-alur. Nah, di situ ada konotasi kok jadi lama begitu. Jadi terima kasih masukannya mengenai sisrute ini. Mudah-mudahan kami juga bisa bebenah. Terkait dengan rujukan, ini yang dari dulu menjadi kendala menurut saya. Dari dulu menjadi kendala, karena cara memahaminya ini keliru. Memang betul sih, klasifikasi rumah sakit itu adalah ada D, ada C, ada B, ada A. Pertanyaan saya lalu begini, ketika ada pasien JKN masuk ke puskesmas, katakanlah penyakit A, tapi puskesmas ini adalah tidak memiliki pelayanan untuk A tadi itu. Lalu yang rumah sakit kelas D yang ada di seputaran puskesmas tadi itu adalah tidak punya juga gitu. Gak boleh ya masuk ke C gitu. Bahkan C juga gak ada, gak boleh ya langsung masuk ke B gitu. Ini kan yang menjadi akhirnya inefisiensi. Ini enggak, harus D dulu, D gak bisa masuk ke C, C gak bisa masuk ke B gitu. Dalam berapa hari, satu hari, dua hari bisa 3-4 kali itu pindah ke puskesmas, pindah ke fasilitas kesehatan. Akhirnya apa? Peserta JKN merasa dipingpong. Bukan itu mestinya gitu. Rujukan berjenjang itu harus dimaknai kemampuan pelayanan. Bukan rujukan yang berjenjang itu adalah dimaknai klasifikasi rumah sakit. Bukan. Adalah kemampuan pelayanan. Karena apa? Masing-masing rumah sakit itu memiliki kemampuan pelayanan. Bapak Ibu masih ingat dulu kelas D itu adalah harus memiliki 4 spesialistik dasar. Lalu ketika C adalah 4 plus 2 spesialistik dasar. Ketika B itu adalah sudah 12, 12-nya spesialistik dasar itu semuanya gitu. Iya kan? Terus kalau misalnya gitu, yang dibutuhkan adalah spesialistik yang ke-7 gitu. Tetap juga masuk ke D juga. Padahal D nggak punya itu, spesialis 7. Enggak kayak gitu. Ini yang mesti harus sama gitu. Sistemnya harus dibuat seperti itu. Enggak mesti harus ke D dulu, D enggak ada C, C enggak ada ke B. Enggak. Bahkan ketika
D, C, B itu juga nggak ada. Yang punya adalah A, gitu kan. Ya nggak apa-apa, dari puskesmas itu langsung ke A.